nomor 2 fx dengan minus 2 tambah 6,2x kurang 4x 2 tambah 6,7x pangkat 3 sama dengan 0. Yang A menggunakan metode biseksi, iterasi 1, t sama dengan 1, xn sama dengan 0,4 dan xn plus 1 sama dengan 0,6. xt sama dengan xn tambah xn plus 1 per 2 sama dengan 0,4 tambah 0,6 per 2 sama dengan 0,5. F, 0,4 sama dengan minus 2 tambah 6,2 dikali 0,4 kurang 4 kali 0,4 pangkat 2 tambah 0,7 dikali 0,4 pangkat 3 sama dengan hasilnya minus 0,1152. F, 0,6 sama dengan minus 2 tambah 6,2 kali 0,6 dikurang 4 kali 0,6 pangkat 2 tambah 0,7 kali 0,6 pangkat 3 hasilnya sama dengan 0,4312. Lanjut, F, 0,5 sama dengan minus 2 tambah 6,2 kali 0,5 kurang 4 kali 0,5 pangkat 2 tambah 0,7 kali 0,5 pangkat 3 sama dengan minus 2 tambah ini sama dengan hasilnya 0,1875. Baik, lanjut di iterasi 2, t sama dengan 2, xn sama dengan 0,4 dan xn plus 1 sama dengan 0,5, xt sama dengan xn tambah xn plus 1 per 2 sama dengan 0,4 tambah 0,5 per 2 sama dengan 0,45. F sama dengan f 0,4 sama dengan minus 2 tambah 6,2 kali 0,4 dikurang 4 kali 0,4 pangkat 2 tambah 0,7 kali 0,4 pangkat 3 sama dengan minus 0,1152. Lanjut, F, 0,5 sama dengan minus 2 tambah 6,2 kali 0,5 dikurang 4 kali 0,5 pangkat 2 tambah 0,7 kali 0,5 pangkat 3 sama dengan 0,1875. F, 0,45 sama dengan minus 2 tambah 6,2 kali 0,45 kurang 4 kali 0,45 pangkat 2 tambah 0,7 kali 0,45 pangkat 3 hasilnya sama dengan 0,043875. Lanjut di iterasi ketiga, t sama dengan 3, xn sama dengan 0,45 dan xn plus 1 sama dengan 0,5, xn sama dengan 0,45 tambah 0,5 per 2 sama dengan 0,475. Jadi di sini yang akan dicari fungsi 0,45, fungsi 0,5 dan fungsi 0,475. Fungsi 0,45 sama dengan minus 2 tambah 6,2 kali 0,45 kurang 4 kali 0,45 pangkat 2 tambah 0,7 kali 0,45 pangkat 3 sama dengan 0,043875. Untuk fungsi f 0,5 sama seperti yang ada di atas, ini hasilnya fungsi 0,475 sama dengan minus 2 tambah 6,2 kali 0,475 dikurang 4 kali 0,475 pangkat 2 tambah 0,7 kali 0,475 pangkat 3 hasilnya sama dengan 0,11752031125. Lanjut di soal nomor 2 yang B menggunakan metode regular falsi. Soalnya sama, untuk x1 sama dengan 0,4 maka x1 sama dengan f 0,4 sama dengan minus 2 tambah 6,2 kali 0,4 dikurang 4 dikali 0,4 pangkat 2 tambah 0,7 dikali 0,4 pangkat 3 hasilnya minus 0,1152. Untuk x2 sama dengan 0,6 maka ini minus 2 tambah 6,2 kali 0,6 ditambah 4 kali 0,6 pangkat 2 tambah 0,7 dikali 0,6 pangkat 3 hasilnya 0,4312. Di iterasi 1, x bintang sama dengan xn plus 1 dikurang f kali xn plus 1 per f xn plus 1 dikurang f xn dikali xn plus 1 dikurang xn. Ini dimasukkan angkanya di sini tadi, sesuaikan dengan f xn plus 1 yang mana dan f xn yang mana. Hasilnya didapatkan 0,44217. Untuk fx-nya sendiri sama dengan 0,44217 hasil dari yang di atas sama dengan minus 2 tambah 6,2 dikali 0,44217 kurang 4 dikali 0,4
4217/2 tambah 6,7 dikali 0,4427/3 hasilnya sama dengan 0,01990. Di iterasi yang kedua, x sama dengan 0,6 dikurang 0,4312 dikurang 0,0190 dikali 0,6 dikurang 0,4417 sama dengan 0,43453. Untuk fx sendiri sama dengan ini hasilnya tadi, terus x nya diganti dengan ini, dimasukkan, dijumlahkan sama dengan 0,00375. lanjut di iterasi ketiga, x sama dengan 0,6 kurang 0,4312 per 0,4312 dikurang minus 0,00375 dikali 0,6 kurang 0,43453 sama dengan 0,43596. Untuk fx nya sendiri sama dengan f 0,43596 diambil dari ini sama dengan minus 2, x nya diganti dengan ini sama dengan ini juga, ini sama, dijumlahkan sama dengan hasilnya 0,000 0,00070. Di soal ketiga, fx sama dengan 9,34 kurang 21,97x tambah 16,3x/2 tambah 3x/7x/3 sama dengan 0. Di soal yang A menggunakan metode Newton-Raphson, fx nya sendiri fx1 sama dengan 93,4, x nya kita umpamakan dengan 1,00. Di soalnya mengurang 1,00, jadi hasilnya sama dengan 6,74. Diturunkan satu kali hasilnya menjadi ini sama dengan minus 4,6. X2 sama dengan 1,00 dikurang 6,74 per minus 4,6 sama dengan 2,47. Lanjut di iterasi kedua, fx2 sama dengan sama seperti yang di atas, hanya saja x nya diganti dengan 2,47, hasilnya sama dengan 100,23. Diturunkan satu kali sama seperti yang di atas, x nya diganti dengan 2,47, hasilnya sama dengan 28,33. Untuk x 3 nya sendiri sama dengan 2,47 dikurang 100,23 per 28,33, hasilnya sama dengan minus 1,7. Kita lanjut di iterasi ketiga, fx 3 sama dengan 9,34 sama seperti yang di atas tadi, x nya kita ganti dengan minus 1,07, hasilnya sama dengan 47,89. Diturunkan satu kali, x nya sama, diganti dengan minus 1,07, hasilnya sama dengan minus 36,00. Untuk itu x 4 nya sama dengan minus 1,07 sama seperti yang di atas, dikurang 47,89, hasilnya ini per minus 36,00 sama dengan hasilnya 0,26. Lanjut di iterasi keempat, fx 4 sama dengan 9,34 sama seperti yang di atas tadi sebelumnya, x nya diganti dengan 0,26 mendapatkan hasil 4,82. Diturunkan sekali sama, x nya diganti dengan 0,26 0,262, hasilnya sama dengan hasil dari ini minus 17,90. Untuk mendapatkan x 5 sama dengan 0,26 diambil dari ini, x nya tadi dikurang 4,82 per minus 17,90 sama dengan 0,53. Lanjut iterasi kelima, fx 5 sama dengan 9,34 sama seperti sebelum-sebelumnya, x menyesuaikan dengan ini hasil fx 5 yang didapatkan di sini 0,53, dijumlahkan sama dengan 2,74, diturunkan sekali minus 21,97. Sama seperti sebelumnya, x nya diganti dengan 0,53, 0,532, hasilnya sama dengan minus 13,34. Karena cuma sampai iterasi kelima, jadi kita tidak perlu mencari x 6 untuk berikutnya. Di soal yang nomor 3B menggunakan metode second,
soalnya masih sama, fx sama dengan 9,34 dikurang 12 ketika 0,7x tambah 16,3x kepala 2 tambah 3,07x kepala 3 sama dengan 0. Untuk iterasi 1 sendiri, x1 nya sama dengan 0,9 dan x2 sama dengan 1,00, itu diambil dari soal. Untuk x1, ini menyesuaikan angka yang harusnya x di sini diganti dengan 0,9, hasilnya 5,01. Untuk x2 sendiri karena tadi 1,00, maka menyelesaikan x yang ada di fungsi ini diselesaikan dengan x2 1,00, hasilnya sama dengan 6,74. Terus untuk mencari x3 sama dengan 1,00, diambil dari x2 dikurang 6,74 dikali 1,00 dikurang 0,9 per 6,74 dikurang 5,01, hasilnya 0,61. Nah, didapatkan fx3 sama dengan 9,34 dikurang 21,97 dikali 0,61 tambah 16,3 dikali 0,6142 tambah 3,07 dikali 0,61 pangkat 3 sama dengan hasilnya 2,70. Lanjut di iterasi kedua, naik satunya sama dengan 1,00 menyesuaikan yang di atas, dan x2 nya sama dengan 0,61 dia mendapatkan dari integral x3. Karena ini lanjut ke iterasi kedua, berarti dia menjadi x2. Untuk x1 sendiri sama dengan 1,00, di sini menyesuaikan x yang seperti di atas tadi diganti dengan 1,00, hasilnya 6,74. Untuk x2 sendiri karena ini tadi 0,61, maka di sini menyesuaikan x-nya diganti 0,61, hasilnya 2,70. Lanjut kita cari x3 nya sama dengan 0,61 dikurang 2,70 kali 0,61 kurang 1,00 per 2,70 dikurang 6,74, hasilnya sama dengan 0,35. Maka fx3 nya sama dengan 9,34 dikurang 21,97 kali 0,35 tambah 16,3 dikali 0,35 pangkat 2 tambah 3,07 kali 0,35 pangkat 3 sama dengan 3,77. Kita lanjut di iterasi ketiga, x1 nya sama dengan 0,61 dan x2 nya 0,35. Sama seperti sebelum-sebelumnya tadi, jika ada x diganti dengan, karena x1 diganti dengan nilainya 0,61, mendapatkan hasil 2,70. Untuk x2 nya sendiri karena di sini dipakai 0,35 menyesuaikan dengan iterasi sebelumnya, x yang harusnya ada di sini diganti dengan 0,35, hasilnya sama dengan 3,77. Lanjut mencari x3 sama dengan 0,35 dikurang 3,77 kali 0,35 kurang 0,11 per 3,77 dikurang 2,70 sama dengan 1,27. Maka fx3 nya sendiri sama dengan 9,34 kurang 21,97 dikali 1,27 tambah 16,3 dikali 1,27 pangkat 2 tambah 3,07 dikali 1,27 pangkat 3 sama dengan 13,90. Lanjut di iterasi keempat, x1 nya 0,35 dan x2 sama dengan 1,27. Sama seperti sebelumnya, x1 di sini menyesuaikan 0,35 sama dengan 3,77. fx2 nya menyesuaikan juga 1,27, x nya diganti 1,27 sama dengan hasilnya 13,90. Mencari x3, ini dimasukkan angkanya tadi semua, hasilnya sama dengan 0,01. Maka fx3 nya didapatkan hasil sama dengan 9,14. Lanjut di iterasi kelima, x1 sama dengan 1,27 dan x2 sama dengan 0,01. Sama seperti sebelumnya, x yang harusnya di sini diganti dengan 1,27 karena di x1, dan untuk x2 nya sendiri yang ada di sini diganti dengan 0,01, hasilnya 9,14. x3 menyesuaikan didapatkan hasil minus 2,40. Maka fx3 sama dengan 9,34 dikurang 21,97 dikali minus 2,40 ini tambah 16,3 dikurang minus 2,40 pangkat 2 tambah 3,07
dikali minus 2,40 pangkat 3 sama dengan 113,73. Sekian dari saya, terima kasih, lanjut ke soal berikutnya.